Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Sumsel. Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan verifikasi faktual keanggotaan DPD Partai Perindo Kabupaten Ogu Selatan. DPD Partai Perindo dinyatakan lolos verifikasi karena telah memenuhi semua kelengkapan persyaratan. KPUD dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Oku Selatan di Jalan Syukur Hamidi Pasar Ulu Nomor 7, Kelurahan Pasar Kecamatan Muara 2 untuk melakukan verifikasi faktual keanggotaan. Setelah mengikuti tahapan demi tahapan dan memenuhi syarat administrasi, DPD Partai Perindo Oku Selatan dinyatakan lolos sebagai syarat untuk menjadi partai peserta pemilu 2024 mendatang. Ketua KPUD Oku Selatan Adi Putra Martabaya mengatakan kedatangannya bersama tim untuk mencocokkan administrasi kepengurusan DPD Partai Perindo dan keanggotaan yang terdaftar. Adi menambahkan sepanjang pengawasan yang dilakukan pihaknya dalam verifikasi ini, pengurus DPD Partai Perindo Oku Selatan mampu mempersiapkan dengan baik segala persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak KPUD dan Bawaslu. Setelah kemarin kita melaksanakan beberapa waktu yang lalu verifikasi kepengurusan, saat ini masuk ke tahapan verifikasi faktual keanggotaan. Maka kita telah melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan ini. Ada kegiatan dari hari ini adalah verifikasi faktual dari KPU untuk kepengurusan dan kantor, juga pengurusan dari pengamatan dan ranting-ranting. Sejauh ini Pak, untuk ini sendiri bagaimana Pak dengan Perindo ini sendiri Pak? Untuk Perindo sendiri, Alhamdulillah ini verifikasi faktualnya sukses. Pada pemilu 2024 mendatang, para pengurus beserta anggota Partai Perindo Oku Selatan menyatakan siap all out dalam pemenangan pemilihan legislatif. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews, melaporkan.